warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat segenap pengurus PPPPM NU Nawakatika, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Wali Murid TK Muslimat NU Nawakatika, yang kami hormati ibu-ibu guru serta karyawan-karyawati TK Muslimat NU Nawakatika, serta anak-anakku semua, murid-murid TK Muslimat NU Nawakatika yang bu guru sayangi, bu guru cintai, dan bu guru banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita semua dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua, keluarga besar TK Muslimat NU Nawakartika, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, tak terasa 2 tahun kebersamaan dengan putra-putri tercinta akan segera berakhir. Walau beberapa waktu terakhir terganjal karena adanya wabah COVID-19. Tapi semua itu tak menyurutkan langkah kita untuk terus memfasilitasi dan menstimulasi pembelajaran lewat jalur daring. Saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama para orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Apresiasi terbaik kami sampaikan untuk semua orang tua atas kerjasamanya. Bapak dan ibu yang berbahagia, saya teringat 2 tahun lalu saat bapak dan ibu menitipkan putra putri tercintanya kepada kami untuk kami didik di TK Muslimat NU Nawakartika ini. Dan hari ini dengan berat hati, tanpa bertatap muka secara langsung, saya, Kepala TK Muslimat NU Nawakartika, mewakili segenap ibu guru menyerahkan kembali amanah yang dititipkan kepada kami. Kami serahkan kembali putra-putri tercinta kepada Bapak dan Ibu Wali Murid untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Doa kami, semoga putra-putri tercinta menjadi anak-anak yang hebat, berakhlakul karimah, santun dalam budi pekerti, dan semua proses pembelajaran yang dijalani di TK Muslimat NU Nawakartika bisa dijadikan pijakan pembelajaran berikutnya. Walau tak ada acara formal dan tatap muka, dengan berat hati dan rasa haru, kami melepaskanmu, putra putri TK Muslimat NU Nawakartika angkatan tahun pelajaran 2020-2021. Selamat dan sukses untuk putra putri emas TK Muslimat NU Nawakartika angkatan tahun 2020-2021. Pesan ibu guru, teruslah semangat dan berproses untuk wujudkan cita-citamu. Ukir cerita indah di masa taman kanak-kanakmu menjadi kenangan yang indah yang tak terlupakan. Kami mohon maaf apabila selama kebersamaan ini terdapat banyak kekurangan dan kealpaan. Semoga jalinan silaturahim di antara kita tetap terjaga sampai kapanpun.
doa ibu guru menyertai langkah kalian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap Dewan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK Muslimat NU Nawakartika, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, Ibunda Zulfa Rida Sarjana Agama, Bapak Ibu Wali Murid, serta adik-adik siswa-siswi TK NU Nawakartika yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili Wali Murid, mohon izin kepada yang hadir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan atas nama wali murid dalam rangka acara pelepasan santri putra putri TK Muslimat NU Nawakartika yang dilaksanakan secara daring online karena kondisi wabah COVID-19 yang belum kunjung berakhir. Bapak Ibu Guru yang kami muliakan, sebagai orang tua tentu kami sangat menyadari bahwa mendidik, mengarahkan, serta ngemong putra putri kami sangatlah tidak mudah. Perlu kesabaran yang luar biasa, ketelatenan yang terus menerus, bahkan ketabahan yang tinggi untuk mendidik putra putri kami yang masih kanak-kanak. Ini merupakan tugas dan amanat yang cukup berat untuk dilaksanakan oleh ibu-ibu guru semua dalam mendidik putra putri kami. Sungguh tugas yang tidak mungkin bisa dilaksanakan secara maksimal oleh kami selaku orang tua mereka. Ibu-ibu guru telah merubah keadaan putra-putri kami dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ibu-ibu guru telah merubah putra-putri kami dari yang tidak bisa membaca, menulis, khususnya baca tulis Al-Quran, menjadi mampu mengenal huruf, angka, dan bisa membaca serta menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, walau masih dalam level yang dasar. Dan yang lebih penting lagi, ibu-ibu guru telah mendidik akhlak putra-putri kami. Bagaimana etika baik di hadapan guru ketika belajar di kelas dan di luar kelas. Bagaimana etika sopan santun diajarkan ketika berkumpul bersama keluarga dan orang tua. Bagaimana perilaku yang baik ketika kumpul bermain bersama teman-teman. Dan tentu masih banyak lagi. Oleh karena itu, kami sebagai orang tua dari peserta didik ibu-ibu guru mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga. Kami tidak dapat membalas jasa-jasa dan amal-amal baik, amal-amal soleh ibu guru semua. Hanya doa yang bisa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu-ibu guru senantiasa sehat walafiat. Semoga ibu-ibu guru senantiasa diberikan kekuatan lahir batin untuk mendidik dan mengkader putra-putri tunas bangsa dan agama. Dan semoga sekolah TK Muslimat NU Nawakartika Kudus tetap selalu berkembang maju dan selalu menjaga nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Hadirin yang kami muliakan, dalam detik-detik perpisahan putra-putri kami dengan ibu-ibu guru semua, kami sangat memohon keridhaan dan barokah doa ibu-ibu guru semua untuk putra-putri kami, agar ilmu-ilmu pengetahuan dan pendidikan yang telah diberikan kepada putra-putri kami menjadi manfaat dunia dan akhirat, sehingga putra-putri kami kelak menjadi generasi yang bisa diandalkan untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.
Kiranya tidaklah etis saya berpanjang lebar dalam menyampaikan kalimat sambutan atas nama wali murid. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.
banternya.